Cik, cik. Mau kemana kamu? Mau azan, paman. Cik, tidak usah, cik. Cuacanya buruk. Ada badai. Seburuk apapun cuacanya, kita harus tetap mendirikan sholat. Tapi, cik. Paman, Allah menguji manusia dengan cuaca buruk seperti ini. Karena Allah ingin melihat apakah kita tetap ingat kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih hidup ya Allah, subhanallah. Ini keajaibanmu ya Allah, ini keajaibanmu ya Allah. Allahu Akbar. Allah telah menyelamatkanku pada waktu itu. Aku yakin
pada saat itu, tidak akan ada manusia yang bisa selamat jika tidak dengan mukjizat dari Allah. Dikaruniai untuk dapat kembali hidup. Tapi perlahan, aku menyadari bahwa aku juga dikaruniai oleh berbagai kekuatan. Aku merasa bahwa aku manusia paling kuat di dunia ini. Dan dengan ini, aku bisa melakukan sesuatu yang sangat aku inginkan dan aku idam-idamkan, yaitu menolong orang. Aku melihat banyak bayi lahir, tumbuh dewasa, menjadi tua, dan mati. Tapi aku tetap sadar, ini merupakan tugas darinya untuk menolong umat manusia, menjauhkan mereka dari malapetaka, memberikan kedamaian. Semua itu terjadi seperti baru kemarin. Thank you, Mel. Aku gak tahu harus bergembira, senang, atau sedih. Karena aku tidak bertambah tua dan tidak mati. Hidup terus berjalan. Aku pun menjalaninya. Sekarang di Jakarta. Kenapa kamu diam saja? Haji, kasihan wanita itu. Seharusnya kan ada yang bisa menolongnya. Pak Ustaz tahu kan, kenapa saya tidak menolong orang lagi? Ya, ya. Tapi itu kan bukan kesalahan kamu. Kamu sudah berusaha menyelamatkan gadis itu. Apakah aku menyelamatkannya pada akhirnya, Pak Ustaz? Mungkin gadis kecil itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tanpa aku. Aku yang mencoba melawan takdir Allah, yang berdampak pada berakhirnya nyawa gadis kecil itu. Dia mati karena aku, Pak Ustaz. Aku gak bisa melupakan kejadian itu. Pikiran aku kosong, Pak Ustaz. Bayangan itu gak bisa hilang dari ingatanku, Pak Ustaz. Dan sejak saat itulah, aku tidak pernah lagi melakukan hal yang biasa aku lakukan, Pak Ustaz. Thank you.
tunggu di sini dulu ya. Berarti lagi. Aku berhasil menyelamatkan anak itu. Tapi sejenak, aku merasa menjadi pahlawan dan justru menyebabkan dia kehilangan nyawa. Apa yang sudah ditakdirkan untuk terjadi akan tetap terjadi. Gak ada yang bisa mengubah ketetapan Allah. Tapi maaf, Randy. Kita harus akhirin semua ini. Tapi, Uti. Aku minta maaf, Randy. At! Luar biasa. Acting kamu benar-benar natural. Pantas kamu menjadi bintang, Uti. Makasih, Pak. Jangan-jangan kamu memikirkan sesuatu masa kelammu yang dulu, ha? Saya memiliki kisah yang sedih dengan superhero saya itu. Superhero? Waktu usia saya 5 tahun, saya hampir tewas karena sebuah kecelakaan. Lalu keajaiban datang. Seseorang yang telah menyelamatkan nyawa saya. Saya bisa menganggap dia superhero. Karena saya bisa selamat sampai sekarang ini berkat dia. Saya gak akan mungkin bisa melupakan tatapan matanya. Tapi kenapa kamu bisa menangis begitu, Ti? Karena sampai sekarang saya belum bisa bertemu sama dia, Pak. Dan itu udah 12 tahun. Tapi saya yakin suatu hari dia akan hadir di depan saya. Dan mulai hari itu, saya gak akan pernah nangis lagi. Dan mungkin susah buat nangis. Wow, luar biasa kisahmu itu, Ti. Bapak doakan semoga kamu cepat-cepat bisa ketemu dengan superhero itu, ya. Oke, selamat buat kamu, sukses ya. Kamu boleh pulang. Makasih ya, Pak. Ya. Oke, ayo lanjut. Ti, orderan lu tuh pizza, gua bawain. Ben maunya pizza sekarang. Wow. Dah, nih, bagiin aja semuanya. Dah. Mana sih pizzanya nggak sesuai pesenan? Kan aku mesennya pizza rasa bawang putih, tapi itu garlic pizza tadi. Gimana sih, suka aneh-aneh dia tukang pizzanya. Sebenarnya lo tuh tahu nggak sih garlic itu apaan? Garlic itu bawang putih, Uti. Jadi garlic pizza itu pizza rasa bawang putih. Ya Uti nggak tahu. Kalau nggak tahu yaudah diem aja, jangan kasih tau ke semua orang kalau lo tuh nggak tahu. Malu-maluin aja deh. Ini apa juga? Kayak posting segala ya, pakai nge-tweet. Lagi makan pizza, senara di menara pizza. Kedengerannya emang mirip, tapi beda. Pizza itu Z-nya 2, kalau pizza itu pakai S. Beda ya? Beda ya? Besok-besok kalau misalnya mau posting tuh kasih tau gue dulu deh. Jadi tahu isinya apaan. Nah, udah deh, jangan ngerusak mood aku. Aku sekarang ini udah selesai syuting, mau pulang mau lihat apartemen yang baru. Karena ini hari spesial. Dan aku juga gak bodoh-bodoh banget kok. Aku hafal apartemen yang baru itu di lantai 10, kamar 10-12. Yuk.
hebat. Dari sekian banyak fans cowok yang ngikutin gue akuin lo yang paling gigih. Karena hari ini gue baru pindah ke apartemen ini dan lo langsung tahu. Ya udah, silakan tinggal bilang aja lo mau apa. Lo mau bilang kan kalau gue adalah cewek yang paling cantik yang pernah lo temuin. Gue udah biasa kok dengernya, apalagi dari cowok-cowok. Dan lo kan mau minta foto sama gue kan? Terus lo mau pamerin ke teman-teman lo dan lo dibilang hebat karena bisa foto sama gue. Ya udah, gue juga nggak mau dibilang sombong kok, nggak mau bedain antara yang miskin sama yang kaya. Ingat ya, gue nggak mau dibilang artis yang sombong sama fans-fansnya. Jadi ya udah, kalau mau foto silakan ya. Kalau so banget sih, ya udah kalau mau foto ayo, mana handphonenya? Sama. Saya bukan fans Anda dan saya sama sekali nggak ada niat untuk mau foto bareng Anda. Yang kedua, saya nggak tahu Anda dan kenapa Anda bisa sampai ada di sini. Dan yang ketiga, kalau Anda bilang Anda cantik, bahkan Anda merasa Anda lah yang paling cantik, kayaknya ada yang salah deh sama kaca Anda. Coba dicek lagi. Lo tuh rese banget ya. Terus lo ngapain di sini? Karena saya tinggal di sini sudah lebih lama daripada Anda. Tetangga gue. Terus, kalau kamu itu beli apartemen baru, berarti uang kamu habis. Bikin butik buat mami gimana? Butik? Eh, hey, udah dipisahin kan, Mami? Ya, Mi, maaf deh. Uang butiknya itu udah kepake. Jadi, tahun depan aja ya. Hah? Tahun depan? Uti, kamu pikir mami ini setahun ini ngapain? Ya, nunggu aja, gak apa-apa kan. Sabar ya, Mi. Tahun depan Uti pasti pisahin kok duitnya. Yaudah ya, ya Mami. Ini anak udah mulai bertingkah.
pasti berubah pikiran deh. Lo mau minta foto bareng gue kan? Tahu nggak? Suara Anda sudah mengganggu ketenangan saya di sini. Emangnya kedengeran? Harusnya sih nggak kedengeran sampai luar ya. Tapi suka-suka saya dong. Mau nyanyi kek, mau joget-joget, mau teriak-teriak, mau loncat-loncat. Kan juga bayar di apartemen ini. Lagi. Saya terganggu. Suara Anda berisik sekali. Sama tidur. Your boyfriend is coming. Jealous. Siapa juga yang jealous? Hey, baby doll. Baby doll. Maka aja dalam 2 hari ke depan, gue itu umurnya udah 17 tahun. Jadi udah mulai dewasa. Ini apaan sih? Ntar patah. Iya, gue tahu. Bentar lagi kan umur lo udah 17. Cuman tetap aja, status gue tuh super pribadi lo. Gue kadang-kadang bingung deh. Gue tuh asisten, supir, apa pacar? Asisten. Nih, lepasin. Bentar ya. Besok-besok bawa yang banyak dong. Enak banget nih kuenya. Ya, kalau lu doyan, lu habisin aja. Tapi tuh, Ben, bukan biasanya lu diet. What? Gimana sih? Kalau makan tuh jangan belepotan, mau maluin aja. Yang makan tuh lu, lah yang belepotan. Ya kok dimatiin? Ya kan kita udah sampai di sekolah, Ti. Ti, ingat ya. Ini hari pertama lu sekolah setelah sekian lama lu bolos. Ingat, lu mesti semangat sekolahnya. Lu mesti semangat belajarnya. Dan sebagai public figure yang baik, lu mesti kasih contoh yang baik kepada masyarakat. Well. Oke, tos dulu dong. Ed. Bener dong. Pinter. Uti tuh, Uti! Uti! Mbak! Sebentar, Uti! Gimana? Uti! Oke. Mbak Uti, gimana perasaannya kembali ke sekolah lagi? Halo, Karel. Cupcake buat Om Reno sudah kamu antar belum? Sorry, Mam. Tadi aku udah anterin ke rumahnya Om. Cuma rumahnya kosong. Jadi aku gak bisa tinggal di sana. Seperti mau terbang. Terbang? Terbang kemana, Ti? Iya, terbang! Bentar lagi. Ini pertanyaan terakhir. Apa kelas favorit kamu? Kelas favorit Uti itu... Tapi mah, kuenya udah dimakan sama Uti. Katanya enak bikinan mama.
Apa? Ya ampun, Karel. Cupcake itu khusus mama pesan buat Om Reno. Pakai wine, ada alkoholnya, sayang. Kamu tuh gimana sih, ah? Apa? Perpustakaan. Tunggu. Uti. Ya ampun, apa kabar? Foto dong. Satu, dua. Dah. Ini abis ini mau kemana? Mau ke sana dulu. Ya lo kesana, mau kesana. Yaudah. Sukses ya. Dadah. Iya, makan. Putih. Eh. Hai, Uti. Akhirnya sekolah lagi. Iya dong, gak apa-apa kan? Kamu kecantikan aja sih. Iya nih. Ya, itu mah udah biasa, harus dong. Ya udah, Uti mau kesana dulu ya, aja. Bentar, Uti istirahat. Selim banget tuh cewek. Kira-kira dia. Cowok kita. Ini dia nih, artis rese yang udah ngerjain gue di perpus. Sampai muka gue kayak gini. Memangnya kayak kantin ya? Kamu gak lihat buku sebanyak ini? Iya, maaf pak. Bapak jangan berisik, ini kan perpustakaan. Kalau buku pengantar ilmu politik itu di mana ya? Politik. Sebentar saya cek dulu ya. Bukunya sih ada 5. Cuma 4 udah keluar lama. Terus sisa 1. Waduh, baru tadi pagi ada yang ngambil. Jadi enggak ada. Ya, padahal kan kita mau ujian. Soal materi ada di situ lagi. Masih ada satu lagi. Ada sisa 2 buku. Tadi pagi udah ada yang ambil 1 dan sekarang tinggal sisa 1. Cari ya. Ada yang di lorong ketiga sebelah kiri. Lorong ketiga? 1, 2, 3. Ayo. Kamu maju 5 langkah, rak 5 di atas, 17 buku dari kiri, dan di situ bukunya. 1, 2, 3, 4. Rak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang itu. Ambil tangga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas. Yang ini bukunya. Iya benar. Ya ampun, kok dia bisa tahu ya? Gila tuh orang. Hebat banget, bisa tahu sedetail itu. Nah. Ini apaan sih bukannya lo yang kena deh. Lo jangan mentang-mentang artis ya, jadi lo seenaknya. Ya udah santai aja, gue aja biasa aja. Kok kena gak marah-marah kayak lo? Kamu,
sang selebriti. Ih, kamu ngapain sih kamu ngikutin aku? Penjaga. Pak, Pak, orang ini kenapa bisa ada di sini sih? Dia kan orang luar, kenapa bisa masuk? Pak, tolong Pak usir dia sekarang. Mas ini memang sering di sini. Dan asal kamu tahu, beliau ini anak yang punya sekolahan ini. Maaf, Pak. Saya nggak tahu. Kamu, artis yang populer dan punya banyak fans itu. Bukan berarti kamu bisa mabok di sekolah. Ini tempat belajar. Nama kamu siapa? Nama saya Safira Putri Ramadhani. Biasa dipanggil Uti. Nama kamu orang Islam? Kamu orang Islam? Iya, Pak. Saya 100% Islam. Dengan bangga kamu bilang kamu orang Islam. Tapi kamu sudah mempermalukan agama Islam. Kamu tahu, apa yang kamu lakukan itu dilarang oleh agama. Dosa besar dan haram. Mengaku Islam tapi kamu tidak mencerminkan seorang muslim. Kamu itu munafik. Jangan cuma minta maaf, tapi kamu keluar. Keluar dari sekolah ini. Tapi, Pak. Tunggu apa lagi? Keluar! Rese yang udah ngerjain gue di perpus. Sampai muka gue kayak gini. Mau kemana lo? Lo gak tahu siapa kita. Mana lagi lo? Mau kemana lagi lo? Lo nggak tahu siapa kita? Hai. Siapapun yang angkat telepon ini, tolong jaga anak itu baik-baik. Dia bukan pemabuk, Pak, tapi dia nggak sengaja makan cake yang ada di mobil saya. Apa? Baby, you my fantasy. Sigalah, sigalah, sigalah.
siapapun yang angkat telepon ini, tolong jaga anak itu baik-baik. Dia bukan pemabuk, Pak, tapi dia nggak sengaja makan cake yang ada di mobil saya. Jadi, dia bukan pemabuk dan sengaja mabuk. Halo? Halo? Pak? Pak? Apa Uti ada di situ, Pak? Iya. Dia di sini bersama saya. Keadaannya sedang tidak baik. Dia butuh pertolongan. Pak, tolong izinkan saya masuk, Pak. Saya ada di depan sekolah. Saya nggak bisa masuk. Ya udah. Kamu tunggu di luar. Saya segera akan antarkan dia ke sana. Makasih ya, Pak, ya. Baik, sama-sama. Kamu?